Nikmat jangan celah. Nikmat ni apa tuan-tuan? Makanan nikmat. Jangan celah. Balik-balik rumah, lepas mengaji saya lagi, balik-balik di rumah, bini masak apa agak. Buka apa tengok. Si goreng ni lah malam ni. Oh, aku tak boleh. Dah si goreng ni, aku tak boleh telan lah ni. Aku nak termuntah. Oh, perangai. Main mengaji bagus dah. Yang perangai tu pasal apa? Tengok. Mari. Jangan celah nikmat. Makanan itu nikmat. Nak makan, makan. Tak nak makan, pi. Zaduk kata apa? Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, apabila datang nikmat makanan kepadamu, seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya. Ni, dia nak abang ni. Benda ni benda kecil saja, tapi dia boleh membawa kita kepada jadi berdosa. Ha, itu cerita dia. Benda kecil saja, tapi dia boleh bawa kita pi jadi berdosa. Seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya, ataupun daripada gulai dan nasinya, ataupun daripada pengat dan haluahnya. Orang buat main, macam-macam lah orang main kat kita. Maka janganlah kamu cela akan dia. Dikatakan uduh, dikatakan buruk, dikatakan tak sedap, dikatakan rasa basi dan sebagainya. Sekiranya ada nafsu kamu nak makan, makan, dia kata. Cerita dia bila ada makanan, bini masak ke, orang main hantar ke apakah, kalau itu rezeki kita hari itu, kalau ada selera nak makan, makan, dia kata. Dan jika tidak ada nafsu selera untuk makan, biarkan dia di tempat itu. Demikianlah jua apabila kamu pi kepada orang, kemudian dijamu orang akan kamu, makan akan sesuatu benda. Serupa juga kita pi rumah orang. Sekiranya ada nafsu selera nak makan, makan, dan kalau tidak, dia kata, tinggalkan. Demikianlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang kata Nabi. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela nikmat yang mai kepada dia. Sekiranya ingin nafsu dia nak makan, maka dimakan dia. Dan jika tidak ingin nafsu dia nak makan, maka ditinggalkannya. Nabi macam tu. Nabi pun manusia, ada benda yang selera dia terbuka, ada benda dia selera dia tak ada. Tapi mulut dia tak merepek. Bila dia tengok benda tu dia tak selera, tak apa, dia senyum, dia pilih betul aja. Ini yang dia nak ajar kat kita. Inilah hal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya tidak pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan yang mai kepadanya sekali-kali. Nabi tak pernah sekali mulut dia bercakap huduh, bercakap tak elok dengan makanan yang orang hidang kat dia. Kata hadis tu, dah adalah Nabi SAW apabila teringin dia nak makan dan suka dia dengan makanan yang dibawa kepadanya, maka dimakan akan dia. Kalau orang buat mai tu, Nabi tengok ini kegemaran dia. Nabi suka apa tuan-tuan? Nabi suka apa? Di antara yang Nabi suka, kambing lah. Mesti Nabi Arab. Satu lagi Nabi suka apa dia? Buah labu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini dapat alert tentang benda ni. Mereka tahu apa Nabi suka, mereka tahu apa Nabi tak suka. Mereka akan pastikan kalau mereka panggil Nabi mai rumah, mereka akan bagi hak Nabi suka. Tapi ada juga orang kadang-kadang dia bagi kat Nabi, dia hidang dekat Nabi benda yang Nabi tak apa minat, Nabi tak apa selera. Nabi tak makan, tapi Nabi tak kata apa. Padahal tak ada selera. Dan jika tidak perkenan ia akan makanan itu, ia tinggalkan dia bagi siapa-siapa yang suka makan dia. Nabi macam tu. Kalau bagi itu benda hak selera dia terbuka, dia makan. Kalau dia tengok dia rasa macam tak ada selera, dia tak makan, tapi dia tak kata apa. Maka tidak pula dicela ataupun dikatanya macam-macam yang huduh dan buruk tentang makanan itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih.